ada di perairan Laut Jawa. Ini potongan-potongan yang diperkirakan pesawat JT610 jurusan Jakarta Pangkal Pinang. Banyak sekali kita temukan serpian-serpian ya, serpian-serpian yang tadi sudah beberapa kita evakuasi. Ada identitas-identitas penumpang dan juga properti-properti pesawat seperti serpian tempat makan pesawat di tempat duduk dan juga identitas-identitas. Saat ini kami dari Basarnas sedang terus untuk melakukan evakuasi di lokasi sambil mencari kemungkinan kalau ada korban yang selamat. Demikian laporan Zul. Lambung kanan.